kembali lagi di channel kita Panel Harapan. Dan kali ini saya mau bikin tutorial yang make up ya, tapi sederhana, tidak berlebihan, tapi hasil memuaskan, dijamin. Di sini saya mau pakai tisu dulu karena habis selesai mandi ya, jadi mukanya agak busam-busam begitu. Dan di sini saya mau pakai lipstik. Oke. Saya pakai toner yang seperti ini ya. Seperti ini merah-merah, bukan berarti ini efek panas ya, bukan. Ini karena emang tadi saya kosok-kosok biar ya, ini kan bekas maskara ya. Jadi kalau pagi tuh habis bangun tidur pasti di sini agak ngeplek ya. Ngeplek masih pakai sabun itu pasti ada hitam-hitamnya di sini. Dan di sini saya gosok-gosok makanya jadi seperti ini. Di sini saya lanjut memakai pelembab ya, dan ini saya pakai pelembab. Yang ini dry cream ya, karena ini saya pakainya bedak jet untuk tutorial saja. Biasa saya nggak pernah pakai bedak ya, kali ini saya buat yang spesial. Ini pelembabnya seperti ini ya, dan dia tuh bikin muka seperti pakai bedak, tapi nggak bikin apa tebal banget, enggak ya. Di sini saya mau pakai yang apa, blush on ya, yang seperti ini. Blush on seperti ini dia tidak membuat merah banget, standar ya.
kejadiannya seperti ini ya, merah-merah, nggak begitu tebal. Dan aku lanjut mau pakai mau pakai shadow ya. Aku pakainya kayak gini, yang biasa saja, yang penting hasilnya itu cantik. Oke. Oke, ini saya mau lapisin pakai eyeliner dulu. Ini seperti ini ya, karena mata saya otomatis tanpa ditukuk-tukuk seperti yang orang Korea-Korea itu, ini otomatis ya, dia terlipat sendiri. Dan di sini saya mau kasih double warna. Dan lanjut saya pakai alis ya.
pakai maskara langkah terakhir. Perlu bertebal-tebal, dan ini asli, tidak ada bedak dan tidak terlihat. Jadi seperti ini, lumayan kan hasilnya, walaupun bedaknya murah, nggak label juga, tapi bisa bikin mukanya cantik dan glowing. Dan di sini saya mau pakai Scarlett untuk melembabkan tangan saya. Ini asli ya, bikin putih tangan, merata kulitnya, tidak belang-belang gitu. Seperti ini, walaupun hitam, kalau rajin merawat pasti putih. Yang penting kita ada niat untuk merawatnya. Oke, selamat mencoba guys, bermake up sederhana tapi hasil memuaskan dan bikin cantik. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya di video kali ini. Terima kasih. Bye-bye. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.